Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan kulit, mengencangkan kulit, menghilangkan flek-flek hitam, menghilangkan kulit kering, dan menghilangkan kulit yang kusam. Bahan pertama yang saya gunakan adalah wortel. Kita kupas kulitnya sedikit. Kemudian kita haluskan. Kita gunakan secukupnya aja bedak sister. Kemudian sediakan satu mangkok bersih. Untuk bahan kedua saya gunakan adalah susu bubuk. Untuk susu bubuknya, bedak sister bisa menggunakan susu bubuk merek apa aja, oke? Tambahkan sini secukupnya aja bedak sister. Setelah ini kita tambahkan dengan air mawar. Untuk air mawarnya saya gunakan Viva. Bedak sister bisa menggunakan air mawar merek apa aja, yang pentingnya air mawar. Tambahkan sini sambil diaduk-aduk. Pastikan tiga bahan ini tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Oke, jadi ini dia. Bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit, memutihkan kulit, memudarkan flek-flek hitam pada kulit wajah, dan menghilangkan kulit yang kusam. Untuk cara memakainya, oleskan agar merata pada kulit wajah yang sudah dibersihkan sebelumnya. Jadi pastikan kulit Bunda Sister bersih dulu, kemudian oleskan bahan ini merata. Setelah itu diamkan selama 10-15 menit. Kemudian bersihkan dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu. Bunda Sister seperti ini aja, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Bahan ini tersisa, Bunda Sister bisa menyimpannya dalam kulkas dan digunakan pada esok harinya. Oke, jadi kita diamkan sampai kering. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk Bunda dan Sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.